Halo, selamat datang lagi di Area Games. Kali ini saya akan memainkan game di Asus Zenfone Max Pro M1. Spesifikasi yang dimiliki Asus Max Pro M1 ini memiliki Snapdragon 636 dengan kecepatan 1,8 GHz, GPU Adreno 509, layar 6 inci, Full HD Plus, serta rasio 18:9. Untuk RAM-nya 3 GB serta internal storage 32 GB dan memiliki baterai besar yaitu 5000 mAh. Game pertama yang akan saya mainkan yaitu Asphalt 8 Airborne, dimana visual quality-nya kita set high, lalu kita coba mainkan. Ketika memainkan game ini dengan visual quality high, nggak ada kendala berarti, mulus dan enak dimainkan. Meskipun tidak ada settingan high frame mode, tapi kita bisa men-setting grafik di high, kemudian fog effect kita on-kan, serta shadow-nya kita on-kan. Five seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
All troops deployed. We can do it. Keep it up until you're as brilliant as me. Launch attack. Main Mobile Legend di Zenfone Max Pro M1 ini sangat nyaman. Layarnya besar, kemudian berjalan mulus. Settingan default yang diberikan oleh player Unknown Battleground ketika kita ingin memainkan grafiknya balance dan frame rate-nya medium. Tapi ketika saya coba menaikkan grafiknya ke HD dan frame rate-nya ke high, ternyata Zenfone Max Pro M1 ini masih sanggup meladeni player Unknown Battleground. Meskipun terkadang ada stuttering sedikit, tapi masih sangat layak dimainkan.
Ketika kita memainkan Final Fantasy 15 Pocket Edition, settingan default yang diberikan yaitu dengan grafik light dan low resolution. Tapi di sini saya naikkan grafiknya menjadi high dan resolusinya menjadi standar. Setelah dicoba, ternyata masih mampu untuk memainkan dengan sangat nyaman. Got it. Kemudian saya naikkan lagi dengan grafik high dan high resolution. Ternyata gamenya pun masih berjalan mulus.
nachlassen. Dan terakhir saya naikkan lagi ke mode tertinggi, yaitu graphic high quality mode serta high resolution dan 60 fps. Meskipun agak sedikit shuttering kadang, tapi masih sangat layak dimainkan. Satu kata, puas. Karena dengan harga 2,2 juta, kita mendapatkan sebuah brand ternama, performa bagus, layar bagus, dan baterai yang besar. Jadi, buat kalian para penggemar game, tunggu apa lagi? Oke, sekian dulu video dari Area Games. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!